Sebab UMNO ada 28, 27 lah, campur dengan seorang daripada MC gerakan, 28. Sedangkan PAS 6 saja, memang tak ada untuk kerajaan. Bagi 3, 7, 13. Tapi kalau di 18, maka jadi 29, maka 31. Terang, 18 dengan 7, cuma 13, 21, jadi 31. Jadi kita kena kita ada untuk kerajaan. Tak ada pun nak beritahu menjadi surat. Kita kata kita bersetuju pukul 2 pagi kita dapat keputusan kita bentuk kerajaan. DAP tak ada banyak cerita, kami kata tapi dalam perlembagaan perak ini syaratnya MB Melayu Islam. Dia kata tak ada masalah, kami setuju. Walaupun mula itu dia tak bersetuju juga. Ayah bunyi PAH ni maklum saja lah kan, masa itu belum lagi ikat. Alam dia setuju lah, cuma bimbang kalau pusat tak setuju saja. Itu cerita lain lah. Tapi yang saya kata tadi, Majlis Syura tidak, Majlis Syura dah ambil tugas orang lain. Sebenarnya Ustaz mengatakan bahawa Majlis Syura sebenarnya sudah bertindak melangkaui perlembagaan. Atas kuasa dia. Itu di peringkat Majlis Syura. Di peringkat jatuh kuasa pusat pula. Jatuh kuasa pusatnya. Presiden membuat keputusan apapun, dia tak ada boleh putus sendiri. Sebelum dipindah perlembagaan dulu boleh, Datuk Asri dulu dia pernah buat keputusan tinggi, hanya dia maklumkan saja dalam mesyuarat di pusat. Karena itu dipindah perlembagaan. Presiden berkuasa perkara-perkara ini yang diputuskan dengan persetujuan dalam mesyuarat. Jadi apa keputusan presiden sebagai pengurusi dalam mesyuarat mesti disetujui oleh hatta yang memang prerogatif dia melantik, katalah Pusat Berjaya. Itu kuasa dia. Tapi dia dah melantik, dia kata saya dah lantik Ustaz Mawang untuk Eta. Dia kena bawa dalam masyarakat. Masyarakat kata kami setuju, baru terpakai. Itu contohnya lah. Jadi apabila keputusan yang dah dibuat dalam masyarakat ditukar melalui ubah di dalam masyarakat, itu dia antara punca mula timbul masalah dalam edikir Ustaz itu sama sendiri lah. Jadi ada sepihak yang terus mengatakan bahawa ini memang presiden ada kuasa itu. Dia pula ulama, Majlis Syura pula disokong pula di Majlis Syura. Jadi timbullah kemudian lajnah undang-undang pusat pula yang terdiri daripada profesional lah, tuan-tuan, mentafsirkan pula menurut mana undang-undang dalam perlembagaan itu presiden tak ada kuasa itu. Jadi mulalah di situ bertanggah lah. Lah-lah sekali timbulah masalah. Jadi yang lain tu eko-eko dia semua. Jadi penyelesaiannya tadi saya kata macam saja kembali ke semua kepada apa yang telah termaktub dalam perlembagaan. Lebih-lebih lagi lah perlembagaan pasti berasaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kalau kita bercakap Al-Quran, As-Sunnah, Quran-Sunnah, tapi kita tidak praktiskan itu, ini jadi masalah. Itu saja. Jadi pada saya bukan nak menyelesaikan ini, buang sebelah sana, ambil sebelah sini saja. Tadi saya percayalah kalau PAS ini besok hanya semua ulama-ulama. Hari ini pun dah syurah dah ulama. Kemudian Dewan Ulama dan semua ulama. EJK PAS Pusat dari Presiden sampai Pemeriksa ulama. Hadir orang lain apa? Berarti ulama. Kali ini nak menjadikan PAS seperti sekarang ni memakan masa berapa lama? Umur PAS yang diperingati tahun lepas di Kuala Kangsar 63 tahun. Saya pun terkejut juga, tiba-tiba saya memperingati pernah PAS berusia 63 tahun. Dibuat pula di Kuala Kangsar. Yang saya ingat di Kuala Kangsar itu tempat di mana dulu bila kerajaan pakatan ini dirampas kuasa oleh pihak sebelah sana, kemudian dilantik Menteri Besar yang baru untuk ditabalkan, untuk diangkat sumpahkan di Istana Iskandaria itu, di Kuala Kangsar kuasa itu berlaku tunjuk perasaan, ada yang bangun yang tak jalan, kemudian kena tangkap. Akhirnya hari ini berapa orang masuk penjara. Itu ambil Kuala Kangsar. 63 tahun. Ada orang tanya saya kata saya tidak tahu. Ada orang minta saya, agaknya Ustaz memperingati 63 tahun kerana usia Nabi 63 tahun.
Saya kata kalau Nabi usianya 63 tahun, 63 tahun itu Nabi wafat. Ada tak memperingati pada 3 tahun, artinya ini isyarat pas akan mati. Tapi mungkin juga kalau kalau tulisan Dr. Mujahid lekuk, apa betul? Lekuk 3. Ini lekuk 3 ni, nak masuk lekuk 3. Kalau tak berjaya untuk melangkau lekuk 3 tu, memang dia down lah. Kalau ikut buku beliau lah, itu rasa orang marah dengan dia. Saya menerima buku itu ada logiknya dari dari pandangan politik. Apa dia beliau belajar politik sains kan? Saya belajar syariah saya, jadi saya itu betul juga. Jadi nampak keadaan macam tu. Jadi maknanya kena balik semula yang profesional dalam tu, yang aktivis dalam tu, yang ulama dalam tu, yang tak ulama dalam tu, bahkan yang sekarang yang non-muslim dalam tu, yang perlu dipertingkatkan. Tapi ketentuan kalau nak sebut kata DHP pun masa mula di, kami cadangkan dulu Dr. Mujahid tahu. Saya dulu dalam Dewan Ulama, saya bawa cadangan non-muslim jadi ahli Bersekutu. Bukan Bersekutu, Dewan Hadir lama. Ahli biasa, sama dengan lain. Ui, tentuan kedatangan. Sama. Kalau biar ni nanti kami tak ada video ni. Ada soalan nak saya nak tanya tentang ini sahaja Ustaz Abang ini, tapi Ustaz ada masalah. Dan juga polemik hudud berpanjangan. Dan orang tanya, apakah kalau ikut kesimpulan Ustaz Awang tadi, masalahnya ialah pada majlis syura yang gagal berperanan ikut fungsi yang sepatutnya. Begitu juga dengan presiden, gagal berfungsi ikut yang sepatutnya. Sepatutnya itu ialah perlembagaan. Dan dan kepada apa yang Dr. Mujahid kata sebentar tadi dalam buku dia, semuanya kena kembali kepada intent ataupun yang asal kepada PAS. Seolah-olah ada yang baru, ada intent yang baru, ada benda yang baru yang menyebabkan semua masalah ini bukan berlaku secara semula jadi, tapi masalah ini berlaku sebab ada benda yang baru, ada sesuatu yang mengganggu PAS pada masa sekarang menyebabkan semua masalah ini tercetus. Dan kalau Ustaz Ahmad Awang ada pandangan, apakah benda baru yang sedang mengganggu PAS ini sehingga mengheret semua masalah yang sedang terjadi? Mungkin Ustaz Ahmad Awang ada pandangan. Ya kan? Secara secara umum gitulah ya. Lagi pun masyarakat ramai pun tahu. Karena saya selalu di sana. Di sini, nampaknya di mana-mana ramai. Akhirnya sebab saya kuliah sana. Jadi ada orang bertanya. Yang bertanya ni pula bukan yang golongan ulama atau ustaz lah. Orang awam biasa, mungkin profesional atau aktivis biasa. Dia kata, apa nak jadi ustaz ni, ulama-ulama muda-muda ni? Ini nampak lain sangatlah. Setengah tu bukan ada jawatan pun dalam parti, di peringkat kawasan pun tak ada, kadang jawatan tak ada. Tapi mereka ni mengajar, kuliah, masjid, surau, beng-beng-beng-beng gitu, hentam. Yang dihentam tu ada. Ini tadi lah, yang hari ni dipanggil profesional dia lah. Dikatakan begini-begini. Dan memang pun bila kita buka ada YouTube ceramah orang juga. Jadi yang saya sukar untuk menolak terjadinya perkara-perkara ini, perkembangan yang ada sekarang ini, ialah khasnya di Selangor lah. Dan Selangor negeri yang terbuka untuk berceramah di Masjid Surau sejak Pakatan Rakyat pemerintah. Saya pun dapat ceramah mengajar di Selangor ya. Cuma tak akhirnya ada 2-3 tempat tak boleh dah. Kerana yang kuat-kuat ustaz-ustaz dia dekat sini tadi lah. Ini terus terang saya rasa. Tempat yang dia pas paling kuat di masjid itu, maka saya tolak. Tak boleh kuliah. Itu tidak tidak api kan lah. Tak payah sebut nama masjid lah. Tapi sekolahnya ada kuat masjid lah. Jadi maknanya, puncanya, antaranya, ada golongan-golongan terbaru ni. Kenapa? Kerana mereka merasa mereka lah bangsa yang patut sekarang menguasai parti PAS. Sebab PAS pun sekarang dah ke depan, dah berada di atas persada politik tanah airnya.
Makna dah mudah. Tadi dah, dulu tak boleh ceramah, sekarang boleh ceramah. Dulu tak ada dapat duit-duit bantuan-bantuan daripada pihak yang melalui badan-badan NGO. Dan mereka ni ada macam-macam badan NGO. Kadang-kadang ada mungkin 10-20 orang satu NGO. NGO kan kalau di Selangor ni ada peruntukan kan, untuk NGO dapat bantuan sumbangan. Saya tak tahu banyak mana sebab saya tak pernah dapat pun. Saya pun tak ada NGO yang tetap Selangor ni. Tapi saya tahu kalau ada pertubuhan yang pernah saya pimpin dulu, iaitu Jamiah Dakwah Islam Nasional daripada Sekutuan, itu kira badan dakwah Islam yang tertua di Malaysia. Tertua di Malaysia sebelum ada yang lain. Dan saya pernah menjadi pimpin kepada badan itu selama hampir 20 tahun. Seruan Islam Selangor, Jamiah Dakwah Selangor. Jadi saya dipahamkan Jamiah kata kami pun sekarang dapat peruntukan. Begitu juga Persatuan Ulama Malaysia Cawangan Selangor ada dapat peruntukan. Jadi yang baru-baru ni buat NGO-NGO, jadi dah merasakan makna dapat nikmat daripada kemenangan melalui Perkara Rakyat ni. Tapi mereka ni terlupa yang menang ni boleh bertanya pasal ada Perkara Rakyat. Kalau pas saya tanding bersendirian, saya tak percaya boleh dapat 15 tun di Selangor ni. Ustaz, soalannya saya, kita tidak pandangan mengatakan bahawa kita tidak berbincang soal menang. Kalau mereka mengatakan kita bincang bukan soal menang tapi soal perjuangan, yang kita lihatnya apa yang mereka nikmati itu ialah yang mereka bersungguh-sungguh pasal nampak dah peluang menang.